Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu isu tergempar, berita tergempar hari ini dipetik daripada malaysiakini.com. Seperti yang kita tahu, kerajaan hari ini dipimpin di bawah pemerintahan, di bawah takbiran Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Perpaduan. Dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, Agong, perpaduan kaum hadiah paling bermakna. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perpaduan rakyat berbilang kaum adalah hadiah paling bermakna buat baginda. Sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Sultan Johor hari ini bertarikh Mac 2023, Mac 2024, Mac 23. Menerusi catatan di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar Yang di-Pertuan Agong bertitah keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Bersempena ulang tahun hari keputeraan rasmi, Beta menerima hadiah kek, buah-buahan dan bunga. Beta menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua buah tangan yang diterima. Namun, hadiah yang paling bermakna bagi Beta adalah perpaduan antara kaum, kerana ia merupakan kunci kepada kemakmuran negara, titah baginda. Sultan Ibrahim bertitah di Johor. Baginda sering menitikberatkan konsep bangsa Johor yang kekal diamalkan sejak sekian lama dalam menyatupadukan rakyat pelbagai kaum. Konsep bangsa Johor adalah satu contoh yang baik, serta tunjang perpaduan dalam kalangan masyarakat, titah Sultan Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong bertitah, yayasan-yayasan Diraja Johor juga berperanan aktif dalam membantu rakyat pelbagai kaum di negeri itu. Begitu juga Yayasan Sultan Ibrahim Johor yang menghulurkan pelbagai sumbangan secara berterusan dalam membantu meringankan beban golongan memerlukan, titah Yang di-Pertuan Agong. Justeru baginda amat mengalu-alukan jika ada pihak mahu menghulurkan sumbangan kepada Yayasan Diraja Johor dan yayasan lain di seluruh negara untuk bersama-sama meringankan beban rakyat miskin. Titah Yang di-Pertuan Agong ini sudah pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini terdapat satu dapatan ataupun satu maklumat yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan dengan satu isu yang tular berkaitan dengan tunggakan gaji kaki tangan sehingga 9 bulan yang melibatkan anak syarikat di bawah Menteri Besar Kedah. Nah, saudara-saudara, saya tidak fasih berkaitan dengan perkara itu, namun setelah kaki tangan ini daripada Kedah Agro Holdings kalau saya tak silap, setelah isu ini tular, yang dikecam sudah pasti adalah Menteri Besar Kedah yaitu Sanusi. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, terdapat satu lagi dapatan ataupun maklumat daripada Facebook page yang saya selalu lihat juga, yaitu FB page Ana Tahu. Anda boleh search di Facebook, anda boleh type Ana Tahu. Dalam satu maklumat ataupun dapatan terkini yang menyatakan Sanusi, di dalam artikel ataupun Facebook page Anda Tahu dengan caption takdir di bawah tajuk berita, Sanusi beli kereta mewah baharu harga RM400K
netizen kait dengan guru pasti pula. Seperti yang kita tahu, guru pasti ini bukanlah pekerja tetap seperti yang dicakap ramai orang. Mereka adalah sukarelawan. Nah, saudara-saudara, di dalam ruangan komen melalui Facebook page Ana Tahu, ada kata di sini, janganlah fitnah MB kami sempoi. Tukan hadiah kemenangan pertandingan karaoke warga tua minggu lepas, ujar Walau. Terbaiklah contoh pemimpin yang merendah diri, hidup guru-guru pasti. Ada juga kata, gaya pimpinan PAS makin gagal makin mahal kereta dibeli. Nah, persoalannya kalau benar memang Menteri Besar Kedah Sanusi membeli kereta baru itu, kalau benar memang membeli kereta baru itu dengan harga RM 400,000, tak kisahlah kalau itu duit Sanusi, itu hak dia. Namun kecaman ini sudah pasti menjadi perbualan ramai orang. Ada yang kata di ruangan komen, P 400K, tapi walaupun tetap redah gaji 600. Ini saya tidak pasti cerita berkaitan dengan guru pasti ataupun mana-mana pihak, tapi dinyatakan sini harga kereta 400K tapi walaupun tetap redah gaji 600. Ada yang kata di sini, terbaik MB kami sempoi. Pemimpin parti mewah, sekolah bawah naungan parti, cegunya makan elaun ciput aja. Nahai. Belajar dari pemimpin PAS, negeri lain dengan Mercedes dan kereta mewah-mewah lain. Ada kata di sini, kereta pelesit macam tuan dia. Esok berit. Harga barang di Kedah mesti ada kawal dengan baik untuk rakyat. Nah, di dalam artikel ataupun berita yang dikongsikan melalui Facebook page Ana Tahu ini, di dalam artikel tersebut, Sanusi beli kereta mewah harga 400K, netizen kait dengan guru pasti. Kecoh hari ini di media sosial mengenai dakwaan Menteri Besar Kedah, Sanusi Matnor, bergaya dengan kereta mewah baharunya. Dakwaan ini timbul apabila number plate kereta yang dipakai pemimpin PAS itu sama dengan kereta baru yang diperlihat netizen di jalan raya. Netizen mendakwa nomor plate KCX8 itu dipasang pada kereta Hyundai Palisade yang paling terbaru di pasaran. Di ruangan komen pula, rata-rata netizen memerli MB Sempoi dengan mengaitkan dengan isu guru pasti yang hanya bertaraf sukarelawan bukannya pekerja. Daenerys menulis, cegu pasti sukarelawan tumpang gembira kerana dijanjikan syurga. Eng PG pula menulis, gaji dan elaun dia tetap jalan, tak macam gaji egro kena delay 8 bulan. Nah, tuan-tuan, tak pastilah sama ada Menteri Besar Kedah memang benar-benar sudah membeli kereta baharu ini. Dan kalau benar memang MB Kedah sudah beli, Sanusi sudah beli, kalau dengan duit, hasil duit sendiri ataupun bukan dari mana-mana hasil haram ataupun salah guna kuasa ataupun sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Namun ini kecaman yang diterima oleh Sanusi di media sosial. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.